Assalamualaikum. Hai, kembali lagi bersama dengan saya Azam. Dan ini adalah rancangan unboxing. Hari ini saya nak unboxing satu barang yang baru sahaja sampai. Barang ini dihantar kepada saya daripada syarikat Razer. Razer ni adalah salah satu syarikat yang mengeluarkan barang-barang gaming. Dia mengeluarkan laptop gaming ataupun aksesori-aksesori gaming seperti headset ataupun mouse gaming dan bermacam-macam lagi. Pada bulan Disember, pertengahan bulan Disember, mereka membuat satu peraduan giveaway atau lucky draw dengan syarat like mereka punya page dan komen di bawah page mereka, dan komen yang terbaik akan mendapatkan hadiah, dan hadiah itu ada 6 saja, maka kena pilih 6 pemenang saja. Dan dua jenis hadiah itu adalah, satu adalah silver point untuk kita kumpul yang kita boleh gunakan untuk membeli barang-barang gaming. Dan yang hadiah yang kedua adalah Razer Bundle of Swag. So, saya terpilih dengan komen yang terbaik mendapatkan sebuah hadiah giveaway daripada Razer, iaitu Razer Bundle of Swag. Baru saya sampai pada hari ini. Tetapi sebelum kita buka dan lihat barang-barang yang ada di dalam, saya nak bagi tahu sesuatu. Channel saya ini saya telah tukar nama dia. Sebelum ini nama dia adalah MK91 Official. M itu bermaksud Muhammad, K itu adalah Khairul, E itu adalah Azam, dan 91 itu adalah nombor kesukaan saya. Dan bermula hari ini ataupun semalam, saya telah tukarkan kepada Muhaizam. Masih juga merujuk kepada nama saya. MU adalah Muhammad, KHAE adalah Khairul, dan ZTM adalah Azam. Okey? Tanpa membuang masa, jom kita tengok apakah barang-barang yang berada di dalam kotak ini. Kita unboxing terlebih dahulu. Lihat bilik surat ini, dan ini adalah alamat saya. Okey, barang ini dikirim daripada Hong Kong. Okey, dihantar pada ship date bermula 12 Januari. Okey, dan ini adalah packing list. Oh, mungkin ini adalah barang-barang yang berada dalam kotak ini. So, kalau lihat di sini, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 item kat dalam kotak ini. So, kita buka dahulu. Saya pun dah tak sabar dah ni, sebab saya betul-betul tak tahu apa barang di dalam ini. Saya cuma tahu nama dia adalah Razer Bundle of Swag. Dan saya dah tanya juga pihak Razer. Saya tanyakan apakah hadiah ini. Dia kata barang yang boleh digunakan dan juga boleh di use macam tu lah. Saya dapat. Okey, kalau kita tengok list ni, dia ada satu Razer THS spinner. Ini kot. Saya dapat satu spinner
daripada Razer. Lambang dia pun berbentuk seperti Razer punya logo. Spinner ni yang biasa budak-budak main tu gini kan. Kan? Okay, satu item. Thank you. Dalam kotak ni dia tulis welcome to the court of Razer. Okay, tak terpengi dulu. Dan kedua barang apa? Razer thumb drive. Okay. Kita juga dapat satu pen drive. Kalau ikut daripada list ni, dia sebesar 8GB. Dan di pen drive ni dia ada juga logo Razer. Okay. Menarik. Kemudian green and black cable wire. Okay. Green and black cable wire. Itu mana? Rasanya ini. Okay. Rasanya ini kat. Kita gulung wayar rasanya supaya tak terlalu semak. Okey. Tiga. Kemudian Razer silicon bracket green ini. Oh. Ini nampak macam seperti yang boleh dipakai di gelang. Macam itulah. Razer. Okey. Menarik. Masih lagi. Apa lagi? Kita dapat lagi satu keycap keychain. Oh ni. Oh dia macam dia untuk keyboard punya sebenarnya, tapi ini berbentuk keychain punya. Okey, menarik. Ini boleh letak di tempat kunci kereta kan. Tapi lagi satu Razer Coaster 2015. Rasanya ini buat tak tahu apa. Okey. Dan ini ini rasanya apa pula ni? Oh, ini macam nampak mana ya? Kita buka ni. Oh, dia macam sebentar. Ada dalam. Dia macam ni. Kita boleh guna untuk something lah, gulung wayar ke apa ke kan. Okey, menarik. Dan paling besar adalah ini. Ini adalah Razer Blade Steel Notebook. Okey. Ini rasanya betul. Ini adalah sebuah kertas kosong yang kita boleh buat untuk melukis. Razer nak suruh saya melukis agaknya. Menarik, dia ada logo Razer kat sini. Nampak kan? Lepas tu dia, kat dalam dia seperti berbentuk keyboard. Keyboard yang kita tak boleh tekan lah. Dia cuma sebuah kertas saja, okey? Menarik, so kita mendapatkan berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 barang yang kita dapat daripada bundle of swag ini. So, saya nak ucapkan terima kasih Razer sebab hantarkan saya hadiah ini. Saya sangat hargai dan sukakan ya. Mungkin ada beberapa item yang mungkin saya akan boleh gunakan terus. Mungkin yang saya perlu simpan sebagai kenangan-kenangan. Okay. Dan saya nak bagi tahu, Razer ni dia banyak mengeluarkan barang-barang gaming seperti laptop, dan dia juga baru keluarkan lagi edisi 2021 gaming-gaming laptop dia dengan grafik card RTX 3090. So, kalau anda nak tahu lebih banyak lagi, anda boleh terus pergi kepada website Razer. Klik saja di mana-mana Chrome ataupun media sosial anda, anda boleh jumpa. Okay. So, itu sahaja kita punya unboxing pada hari ini. Saya nak mengucapkan terima kasih juga kepada PR Razer sekali lagi sebab mengantarkan saya hadiah-hadiah ini. Saya rasa spinner ni nampak menarik. Dia nampak menarik. Dia logo dia kan. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih sebab menonton. Terima kasih bersama-sama saya dengan untuk unboxing dan lihat barang-barang ada dalam kotak ini. InsyaAllah kita jumpa di video pada akan datang.
Kalau ada salah silap, tolong maafkan saya. Dan sebelum itu saya ingatkan, jangan lupa tekan butang like video ini. Dan juga jangan lupa tekan butang subscribe kalau belum subscribe. Dan juga jangan lupa bunyikan sekali loceng dia untuk Anda tahu info-info selanjutnya. Mungkin selepas ini kita akan lebih banyak buat video-video lagi. Insya Allah lah, doakan kita sama-sama berjuang. Jujur dibalas dengan kejujuran, amanah dibalas dengan amanah. Oke? Okay? Insya Allah. Itu sahaja daripada saya Azam. Terima kasih sebab menonton. Kita jumpa di video pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.